Baik, Mitra Sepak Bola, kita akan menyaksikan tentunya inilah dia partai yang sangat bergengsi. Dua tim papan atas dan dapat dikatakan Persipura Jayapura yang merupakan juara bertahan Indonesia Super League di musim lalu menghadapi Persija Jakarta yang juga sudah merasakan satu kali juara Liga Indonesia. Dan ritual tersendiri, inilah dia Persipura Jayapura asuhan Jackson F. Tiago. Ya, ini yang saya katakan tadi bahwa ini ada tim terbaik yang dimiliki Persipura saat ini, minus Buah Salos yang masih cedera dan juga Choi Dongso yang dirotasi dengan Moses. Saya pikir ini adalah tim yang memang saat ini memang mempunyai suatu kolektivitas yang cukup baik dari tim Persipura. Hari ini, dan inilah Persija Jakarta asuhan Iwan Setiawan. Ya, betul sekali, kita tidak melihat ada nama Nana dan juga Ramdhani di sini yang mendapatkan dua kartu kuning. Robertino Marzuki diplot menjadi pemain jangkar di tengah, sementara Bambang berada di belakang Pedro yang memang kadang kala juga berperan menjadi dua tombak yang memang kerap sekali berbahaya bagi lawan-lawannya. Babak pertama sudah bersiap-siap. Babak pertama kick off antara Persipura Jayapura menghadapi Persija Jakarta. Persipura Jayapura yang saat ini berada di sisi kanan layar kaca Anda. Halo, bukan pada Jayapura. Oh, sebuah kesempatan kali ini dalam kotak penalti kembali. Umpan. Sebuah tendangan. Oh. Ya, kita lihat di sini fast break yang cukup baik. Moses Banggo, pemain muda yang diturunkan oleh coach Jackson Tiago, memberikan satu shock terapi bagi gawang dari Persija. Kita lihat long pass ke tiang jauh dan satu kali sentuhan heading Eastern Spy dan memberikan pada Moses Banggo, namun tendangannya masih tipis dari gawang Gali. Cukup berbahaya kita lihat di sini. Ya, tipis sekali. Untuk tidak memberikan sedikit pun celah, dan kita tadi begitu banyak celah yang didapat oleh Zarahan di dalam kotak penalti bisa melakukan shooting yang begitu gampang. Kembali Moses. Oh, Moses Banggo, dan kembali kali ini Fabiano Beltram menjadi pahlawan terakhir di mulut gawang dari Persija Jakarta. Ini dia, satu umpan yang begitu baik. Ya, kecepatan dari Moses Banggo. Ismet Sofyan. Begitu kerepotan. Dan juga Zaran Karangar yang menjadi otak permainan dari Persipura Jayapura selama beberapa musim belakangan ini. Dan ini memang kedua tim juga ya kembali syuting dilakukan. Kedua tim yang mengharapkan poin 3 yang bisa mereka dapatkan. Sementara Persipura harus memperdekat jarak dengan Sriwijaya untuk bisa terus mendongkrak prestasi peringkat yang dimiliki sekarang. Sementara juga Persija pun juga mengharapkan mereka bisa kembali menggeser posisi dari Persela yang baru saja mengambil posisi Persija di peringkat ketiga. Ya, kita lihat. Sangat baik kali ini Ortizan Solosa ke dalam kotak penalti. Oh. Sebuah kesempatan, lagi-lagi Precious kali ini. Dan ini dia, heading dari Moses Banggo yang mengenai kepala dari Precious. Ya, kita lihat. Baik sekali, Bung. Lagi-lagi keberuntungan. Iya. Precious Major ini. Baik sekali kali ini, sebuah kesempatan Alberto Gonçalves. Wow. Ya, entah apa mau dikata lagi, Yopi. Kita lihat di sini begitu banyaknya peluang. Bahkan yang kita lihat saat ini bagaimana begitu terbukanya umpan tadi yang diberikan Moses Banggo kepada Beto Gonçalves. Sangat terbuka, dan memang ini kita lihat di sini memang belum waktunya, belum harinya bagi seorang Beto bisa mencetak gol bagi timnya di babak pertama ini. Kita lihat entah apa yang terjadi, memang Dewi Fortuna belum menghinggap bagi tim tuan rumah, Yopi. Sehingga memang Ilja Ihun belum bekerja begitu maksimal di pertandingan babak pertama ini. Dan datang lagi-lagi sebuah kesempatan. Zahrahan. Ya, sudah habis kata-kata, Yopi. Entah apa lagi yang harus kita katakan, bahwa memang sangat-sangat banyak peluang yang dimiliki oleh Persipura. Namun lagi-lagi, bola belum ingin masuk ke gawang dari Gali yang masih rawan hingga menit-menit memasuki menit akhir ini. Iya. Dan kita saksikan sebuah tackling yang sangat bersih. Sebuah kesempatan gol Persija Jakarta. Rahmat Afandi. Sebuah gol dari luar kotak penalti memanfaatkan kesalahan para pemain Persipura Jayapura. 0-1 untuk Persija Jakarta. Ya, luar biasa sekali kita lihat bagaimana sih memang serangan balik yang begitu cepat dari Jeng Kuang Sik, dan juga bola akhirnya mengarah kepada kaki dari Pandi. Pandi, pemain yang punya kekuatan dari kiri dan kanannya, menendang dengan begitu keras. Walaupun yang bola mengenai pemain bertahan daripada Persipura, dan itu sudah bisa membuat gol pertama bagi tim tuan atau bagi tim Persija. Sebagai tamu mereka bermain
dalam tekanan, namun kita di sini satu tackling yang akhirnya salah. Dan ini dia, pam, tendangan yang begitu keras mengarah ke gawang dan akhirnya masuk. Yeo Jae-hoon kehilangan antisipasi dan akhirnya Persija mampu mencetak gol pertama di babak pertama ini. Ya, bola sempat berubah arah mengenai Pierre-Paulin Bio. Dan kita saksikan di sana, mungkin sedikit terkesima kita dengan begitu banyaknya serangan dari Persipura Jayapura. Namun yang berhasil mencetak gol adalah Persija Jakarta. Robertino Pudiara. Cepat kali ini Robertino. Pedro. Sebuah kesempatan Pedro. Kita saksikan, V. Ya. Dua kali. Apakah ini menunjukkan tren positif untuk Persija Jakarta? Ini peluang terbaik kedua setelah gol tadi yang pertama, Yopi. Dan ini kita lihat bagaimana begitu baiknya terupas dari Robertino Pugliara ke daerah. Namun sayang sekali tendangan dari Pedro Javier masih menyamping dari gawang Yeo Jae-hoon. Namun ini adalah suatu sinyalemen yang juga harus berbahaya sekali bagi Persipura apabila memang ini kerap terjadi. Dan hanya tiga tim, yaitu kembali sebuah serangan. Ya, Rahmat Fandi. Untuk kali ketiga tendangan ke arah gawang. Dan ini dia Fandi menerobos dalam pertahanan dengan melakukan shooting. Namun masih bisa ditangkap oleh Yeo Jae-hoon. Dan mitra sepak bola, babak pertama telah usai. Kedudukan sementara adalah 0-1 untuk Persija Jakarta. Dan wasit Adi Arianto pun sudah meniupkan peluit panjangnya. Rafat Afandi sementara ini masih menjadi pahlawan untuk Persija Jakarta dengan gol tunggalnya di menit ke-35. Satu reaksi dan juga respon yang begitu cepat dari Coach Jackson Tiago. Yeah. Dengan langsung menarik kedua pemain yang babak pertama tadi memang sebenarnya bermain sangat baik ya. Namun mungkin satu strategi khusus yang akan dilakukan di babak kedua ini. Wasit Adi meniupkan peluit panjangnya. Inilah dia kick off babak kedua. Persipura Jayapura 0. Persija Jakarta 1. Kembali Alberto Gonçalves, cukup berbahaya. Bola lambung menuju ke gawang garis Sudaryono. Pada musim lalu satu gol dicetak oleh Persija Jakarta di stadion ini oleh Greg Nokolo yang telah hijrah ke Pelita Jaya. Walaupun Persija Jakarta harus mengakui keunggulan dari Persipura Jayapura dengan skor akhir adalah 2-1, di mana Boas Solosa menjadi pahlawan pada menit ke-83 dan menit ke-85. Wow, sangat berbahaya. Masih dapat diselamatkan tadi. Sangat menarik di sini Persija Jakarta apabila sebuah peluang dilakukan oleh Persija Jakarta langsung mengancam gawang dari Yeo Jae-hoon. Kita saksikan dalam tayangan ulang ini. Precious Emerjerai. Wow. Chedongsu. Sangat berbahaya. Wow. Kali ini Yanlus Kabesbun berhasil masuk ke dalam kotak penalti sebagai seorang gelandang di lini tengah. Ya, kita lihat crossing yang sangat membanjakan dari Chedongsu dengan kaki kiri mengarah ke kotak kecil penalti dari Galis Daryono. Dengan dua jepitan pemain dari Persija, kita lihat di sini Ian Luis Cabes mampu melompat dan melakukan heading. Namun lagi-lagi kita lihat heading dari Ian Luis Cabes masih belum bisa menjebol gawang dari Galis Daryono. Masih menguasai bola Robertino. Sangat baik kali ini Pedro. Pedro Javier, sendirian Pedro. Sebenarnya masih ada kesempatan 2-3 langkah lagi running with the ball yang bisa dilakukan oleh Pedro karena dia sudah menang selangkah dari para pemain yang mengejarnya. Ya, Ricardo Salampessy pun sudah tertinggal sebenarnya. Namun dia lebih memilih melakukan tendangan atau placing dari jarak yang masih agak jauh dari gawang Yeo Jae-hoon. Kembali Lukas Mandoen. Masih ada Marzuki. Zarahan! Bertubi-tubi, V. Ya. Kita lihat di sana Zarahan, Alberto Gonçalves dan juga Lukas Mandoen. Wow! Mungkin bisa kita katakan, Jopi, kita lihat sajalah hasil akhirnya, Jopi. Bagaimana apakah Persipura bisa mencetak gol bagi timnya. Kembali kita di sini. Sangat membingungkan. Begitu gampang karena bola mengarah kepada Galis Daryono. Kita lihat hampir seluruh pemain dari Persipura
sudah melakukan eksekusi ke gawang dari Gali. Hanya Yeo Jae-hyun saja yang belum. Dan semua masih mentah. Tiga pemain di tukang nyerang. Partizan Solosa kali ini. Oh! Wow! Wow! Ya. Untuk kali ini, Gali lah yang mementahkan tendangan dari Ortiz Solosa. Luar biasa sekali kita lihat di sini. Mungkin apabila bisa dimasukkan dalam rekor dunia persepak bolaan, mungkin adalah rekor terbanyak bagaimana satu tim bisa mencetak peluang begitu banyak namun minim gol. Ya, betul sekali. Baik sekali, Kwangsik. Wow. Ya, kita lihat di sini bagaimana bisa Jang Kwangsik berlari. Dan sekarang... Ya, Mitra Sepak Bola ANTV, wasit Adi pun meniupkan peluit panjangnya. Berakhirlah sudah pertandingan hari ini. Dan Persija Jakarta akhirnya berhasil mengalahkan Persipura Jayapura untuk pertama kalinya di kandangnya di Stadion Mandala Jayapura, Papua ini.